hati-hati orang yang iri dengki terlalu over ya, sampai ya apa caranya membunuh saudara atau tetangga atau dulur atau semuanya. Nanti kalau orangnya sudah meninggal dunia, timbul kedendaman itu. Nanti kalau tidak yang dendam ini diteruskan, karena kita kan urusan dengan orang mati kita nggak tahu. Tapi oh tahu lah, yo penak. Nah, sementara sih nyaman-nyaman saja lah, engkau nang anak keturunannya piye. Siapa? Bismillah. Ini bapak semua. Gak apa-apa kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan disentuh, iya sakit. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa, Dok? Kenapa, Dok? Ayo ngomong, ayo. Ayo saya ngomong. Sakit semua. Iya, sini. Ayo, Bu Neng bantu. Kamu, Ibu Neng harus bagaimana? Kamu nggak usah nangis dulu ya. Ketakutan. Kenapa ketakutan? Banyak yang jahat. Ya sudah, makanya Bu Neng harus bagaimana? Sembunyikan aku di tempat yang aman. Iya, nanti ya, di sini ya. Ikut Buning ya. Nanti ikut Buning ya. Lalat langsung datang. Aku takut. Iya, nanti sama Buning ya. Kamu buka matanya dulu. Terus aman kamu di sini, nanti aman kamu. Insya Allah aman nanti. Kita doakan bersama-sama. Di sini seram-seram. Iya, makanya sudah. Sini. Kamu buka ya, ketemu mama kamu ya. Mama. Ibumu. Ketemu ibumu ya. Duduk ya, duduk ya. Ayo. Bisa duduk. Bisa. Duduk ayo. Ayo duduk ayo, ayo duduk ayo. Yuk. Ayo duduk ayo. Duduk. Ibu, duduk. Aku keloro, Bu. Ini biar bodoh, Bu. Dibuat rebutan dukun. Dibuat rebutan dukun, kena tumbal. Ngapuro aku, Bu. Ayo, jangan ngapuro dia. Kamu gimana? Semasa hidupmu nggak pernah nurut sama orang tuamu ya? Mano pintar kayak Mbak Eka yang sepaham. Terus? Ini gue malah ngantar anak-anak ini. Ya apa, Bu? Singkir nanti kan ini dan gue Terus gimana? Kamu sekarang gimana? Cerita sama ibumu semua. Aku kudunya urung mati, Bu. Iya. Aku kudunya urung mati. Iya, mana rezeki dia? Tiga bulan bang, wey. Ya Allah.
Bisa pengen foto sampean Bu. Saya aku apa Bu? Sampai dilarani Bu. Dilarani sampean. Wong lanang kae. Gak boleh. Wong lanang kae. Apa lo nek aku dorong iso bangga ke Bu. Aku ora terima dingene ke Bu. Pas dendam pas. Gini. Jangan kamu harus ikhlas. Allah memang berjalan seperti ini. Ya. Ibu jangan bolon bening. Biar kamu lebih nyaman lagi. Aku serak terima Bu. Aku isih pengen ngelakoni urip aku. Cita-citaku isih akeh Bu. Aku gak mati. Aku durung mati kudune Bu. Ini ana masalah mana ora cerita karo wong tuwa. Apa sebenarnya itu tanda ya Allah. Kok cerita ora cerita karo mati nopo ora tau cerita karo mati tanda ya Allah. Aku nggak bisa ngancam aku terus pun tak nengke wae. Wong iki ngancam awakmu. Kenapa orang ngomong nih ngancem awakmu? Sama rembukani. Ya Allah, Peter harus ibu bani. Ya Allah, ibu bani tau gak kok ngomong jenak ke keluarga. Tak pantas ya aku dewe. Ojo, duk ya. Ngenin duk. Aku kepingin. Aku gak terima bu. Yo, nek gurune ora trimo isine dendam malah ora bar sakne awakmu. Ibu iki kok wis kulo karo kuning. Cobane kowe disampurnakne. Kowe sok kepengin nak ning kono ya nduk ya. Manut karo ibu ya nduk ya. Cah pinter ya. Sing bales ngono Gusti Allah nduk ya nduk ya. Aku kangen Bu. Suasane Ibu. Kangen foto bareng. Orang jahat padahal Bu, tapi kok dilarani nganti kaya gitu. Mbah kuwi nduk, wong sing jahat. Kowe engko sing ra jahat, engko diampuni karo Gusti Allah kepenak nduk ya. Sing entuk balesan sing jahat ngejati awak. Aku tak balas dendam sedikit. Ojo ora entuk ra bareng. Ibu sing ngene iki karo kuwi. Ya sayang ya, tak bareng malah karo ibu ya. Ibu, ndongake kowe. Kurung sempat ibu ngomong-ngomong karo gue semalam. Ibu kepiye, Bu? Ibu kepiye? Nang ati ini.
pengen jokoi. Iya ndak, tapi ya mana ndak. Saya nombak di tengah. Iya, sama musuh. Iya, sama musuh. Iya, sama musuh. Aku ceng. Iya, orang yang cengal. Aku nganti mati, Bu. Iya, saya ceng. Nganti mati. Nah, udah di cengal lagi, ya cengal batu wendok. Tapi, Bu, ya bener, aku suka dong ngebacot. Bu, sing. Keras. Ojo. Sayang mbak ibu tuh cahayu apa yang dia bukan mau apa kamu dok dendam jangan dendam gak ada gunanya dengar ya dendam gak ada gunanya dengar baik-baik ya jangan nangis dulu dengar baik-baik ya. Pada waktu kamu mau lahir, kamu dikeluarkan dari rahim ibumu, Allah sudah menggariskan bahwa kamu matinya seperti ini. Ya, harus diterima. Mau gak mau harus diterima. Ya. Harus terima ya. Ikhlas ya. Kalau kamu gak ikhlas terus seperti ini. Ayo coba. Orang itu hidupnya enak malah. Biarkan. Kok mesti apa sembah itu? Hidup dia hidupnya enak tapi enggak barokah buat apa? Heeh, buat apa? Nek wis Gusti Allah ngai balesan luwe-luwe. Tenang, wis percaya sampai ibu. Gitu ya. Harus sabar ya. Gusti Allah kan sifat adil. Ya. Tenang ya. Kamu ditaruh sini ya. Bu, jangan ditangisi, Bu. Sudah ya. Tak tinggal ke sementing aja. Dendam. Aja dendam. Jadi enggak bisa dendam nanti Bu. Karena nanti langsung di nanti taruh sini. Sudah ya, kan ini mulai jadi kuntilanak kamu malian. Ya kan? Mau jadi itu kan sudah jalan ke situ kan? Lah makanya harus lepas ya. Sekarang kan jadi kuntilanak kan? Makanya ini banyak mau mengganggu orang, Bu. Siapa saja mau diganggu karena dia dendam sekali. Sudah ya, hati-hati ya orang yang melakukan seperti ini seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dendamnya, Dok. Ini gimana sih, Bu, tadi, Bu, ini? Ini kalau aku melihat memang ibunya tak kasih tahu bahwa anaknya kecelakaan itu tidak benar. Bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan mati. Meninggal. Enggak benar. Iya. Terus habis itu yuk kecelakaan. Terus. Lah yuk kecelakaan. Sebenarnya mau dibikin kecelakaan, tapi udah keambil duluan. Hati-hati orang yang iri dengki terlalu over ya. Sampai ya apa caranya membunuh saudara atau tetangga atau dulur atau semuanya. Nanti kalau orangnya sudah meninggal dunia, timbul kedendaman itu. Nanti kalau tidak yang dendam ini diteruskan, karena kita kan urusan dengan orang mati kita nggak tahu. Tapi oh tahu lah, yo penak. Nah, sementara sih nyaman-nyaman saja lah. Engkau nang anak keturunannya piye? Makanya dilepaskan semuanya, ojo selalu iri dengki begitu. Jangan iri, jangan iri dengki, oke? Oke. Mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian seperti ini tadi, entah ini arwah, entah ini jin, aku tidak tahu. Yang pasti aku melihat adalah darah dari sampean ini dia muncul rupa itu, ya.
Tapi cocok soal apa? Ceritanya cocok, cocok enggak terserah ibu. Cocok apa enggak? Cocok. Ya sudah, kalau ceritanya cocok ya muka-muka nanti pelajaran untuk semuanya. Ojo main-main dengan cara membunuh orang dengan cara seperti ini. Nyawa lo yo. Iya memang. Nyawa balis nyawa kok. Dek iku tidak disakiti yang meninggal ini atau keluarganya, tapi disakiti orang lain. Balasannya itu. Kita pasrah aja sama Allah. Kita kembali lagi, kita kuatkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita selalu dikei pangiling, selalu selalu iling ya, iri dengki tidak penting. Apa? Kenapa? Bisa. Bisa, siapa nggak iso? Insya Allah bisa. Sudah ya, itu aja ya. Iya. Ayo, yang kontrol siapa? Permisi ibu. Permisi ibu. Untuk kisahnya dibuat pelajaran buat yang lain boleh bu. Untuk nama terus wajah ibu nanti di blur bu, dihilangkan. Iya siap, siap ibu. Ya. Untuk nama terus wajah tidak ditampilkan bu, cuma ngambil kisahnya aja boleh bu ya. Makasih banyak ibu. Oke.